Nama kayak dia. Dah. Heko, hello. Apa ni? Mulut terpenuh ais. Kini kat mana? Iyo. Iyo. Warung Iyo. Pejah ke siapa? Fotografer pedas. Apa ni? Ini adalah warung. On the way nak pergi ke Gunung Merapi. Apa kita tengok. Kira agak fancy jugalah. Tapi disarankan. Kalau kau nak makan sedap. Dengan view yang menarik. So masuknya. Ada warung sungai. Ada kolam yang sangat bersih. Tapi kan tak ada lagi. Jangan lagi. Oh. Ya si Amir siap lah lauk-lauk dia. Ada kuah-kuahnya. Ini dah datang lambat. Datang sempat sikit penuh lagi kuah-kuah ni. Sedap. Oh ini punya nama dia Crispy Egg. Ini Chai wine chai. Mbak, apa tadi ni? Lupa nama. Chai. Chai. Telur dengan tepung. Lebih punya sedap. Aku tak boleh dibayar terus. Nak bayar sekali. Oh ya. Ya ya ya. Jadi penting mak sekali ni tempat duduknya. Dia ada banyak sangat tempat duduk. Semua dari kayu. Tengok dia punya apa warung ni pun. Very artistic. Kalau waktu malam tu, you got the feeling benang lah. Ha, ni nama dia. E-Y-U-P. Yup. Entah tak tunggu bayar kan. Ha. Ni dia punya scenery dia bang. Ya, Afiq. Seratus lima puluh satu. Ada seribu. Seribu mah kejap. Tak ada. Ni ada berapa? Ni 10,000. Ada ada. 10,000. Okey. Okey. Thank you. Mak bawa nanya. So 150,000 untuk 4 orang makan. 100,000 berapa ringgit lebih kurang? Lebih kurang 130,000 RM10 kan? RM10, RM50. So kira macam RM15 macam tu seorang makan macam which is okay lah. Tengok ada apa di sini. Yang menariknya ada dia ada semua pokok-pokok padi ni. Yang aku geram tu. Tengok. I thought padi kering, padi bukit. Tapi ada bendang. Dia satu macam, oh tengok dah keluar tu. Buka. Oh tak lama dah ni. Patutnya padi ni dah masuk fasa reproduksi. Hati-hati. Jadi jangan risau kalau ambil makanan jauh macam mana pun nanti dia akan hantar ke air kau. Ada toilet, so senang. Boleh lagi nak makan atas tu. Ada parasol dengan tempat duduk-duduk. Ada tangkin. Ada meja kayu. Ha, semua macam menghadap sawah. Siapa tak semai? I didn't know. Padi boleh. Eh, padi pula. Pokoklah aku boleh air. Mari kita tengok atas tu. Ada buaya. Ha, mari kita pergi kepada mereka. Biasalah, lepas makan semua kekenyangan. Seperti ular sawa termakan umpan. Bangun-bangun dalam kesangka. Lepas tu kena jual kat zoo negara. Dia ada vibe kampung, vibe Javanese di situ. Ada air ni. Tapi pokok kelapa tu tak kena air. Tak. I wonder pokok kelapa situ. Okay. Should I say something to the farmer? Dia buat apa? Itulah. Can we? Kenapa dia tujuh? Mari jangan. Ada hal nak review restoran. Akhirnya jadi review apa ni rice field. Nak tanya itu untuk apa?
Cantik kan? Sambil kau makan, kau tengok klorofil depan mata. Tak kenyang lagi, tak tahu dah. Mari kita tanya kat bapak itu, apa benda yang macam sangkau pelita raya tu? Pak, permisi. Mau tanya sikit. Ini apa benda, Pak? Untuk dibuat apa? Apa itu? Lampu. Malam. Oh, lampu ni. Oh, lampu di kawasan ini. Lampu hias. Lampu hias. Oh, ingatkan untuk tangkap serangga tadi. Bapak tanam semua? Baru. Ah, ini milik baru. Ini bapak tanam? Ya. Bapak tanam. Padi apa ni, Pak? Setani. Padi apa? Setani. Setani? Berasnya sedap? Iya, warung ini. Oh, jadi warungnya gunakan beras ini? Iya. Benar? Benar. Saya menanami. Oh. Bagus, Pak. Ini sudah sepertinya keluar bunga. Sudah. Iya. Angkanya sudah mulai terbit. Iya. Berapa hari ini, Pak? Dikeluar. Bapak tanam sudah berapa bulan? Dari November? 4 bulan. Jadi ini sudah Januari. Jadi hujung Oktober. Datang penonton. Bagaimana bapak jaga? Beri pupuk apa? Urea. Banyak ni, Pak. Sampai ke bawah itu. Ya. Jadi nama berasnya beras setani. Setani. Ya. Kenapa beras itu lebih sedap? Ya. So the warung owns this field and use the paddy for the rice here. Interesting. Oh, dilihat pokok kelapanya itu ada beberapa itu. Dia berada dalam air kah? Di dalam air. Kerana ini ada air bukan? Ini ada air enggak? Ada. I think mungkin kapur dia kat atas ni kot. Atas batas. Cantik bapak. Pintar menjaga padi. Ini kalau jalan boleh terus ke sana? Okay. Terima kasih, Pak, ya. Ini, Pak, ini air dari Merapi kah? Enggak. Enggak, air. Air sungai. Ini bapak tanam satu ya? Bukan ditabur. Empat macam tanam. Terus. Bapak, ini bapak tanam, bagaimana bibitnya? Bapak ditabur ataupun dicocok satu? Ini keluar 25 hari ditanam anaknya. Satu lubangnya itu berapa anak dimasuk? Dua. Bapak tahu enggak jika dia pisahkan anak itu satu saja, rimbunnya akan lebih besar. Jadi nanti musim berikutnya mungkin bapak mahu cuba. Bila mahu ditanam dalam satu lubang, jangan di dua, tiga. Satu saja. Satu. Cuma sedikit. Enggak perlu semua. Di ujung itu. Saya orang padi. Bertanam padi. Jadi itu teknis itu sebenarnya agak baik, terelok. Mas dari mana? Saya Malaysia. Tapi di sini dengan UGM. So, bapak bisa dicuba kerana petani di Malaysia satu anak ini dapat 60. 60 itu berapa? Ini. Cuba lihat. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika bapak berbuat seperti itu, boleh jadi 3 kali lipat. Pupuknya sama. Semua sama. Tukar itu saja.
Nanti cuba Bapak. Nah, semoga berhasil. Mudah sangat mudah. Jangan banyak-banyak satu ini. Satu saja. Jadi ni. Nanti, nanti Bapak ni. Okey Bapak ya? Ya. Nak, nak ke sana. Nak boleh boleh. Nak review restoran jadi mengajuk SSF pula dah. Me and my job in the job habit. Aku pun dah terlalu elit dah. Job in the job. Oh, this is cosmos. You know what? Ini adalah sejenis. I know it. Oh, tak ada bau. So di kosmos. You call Udara Raja. Udara Raja. Ini di Vietnam, people actually tanam ini untuk biological control. Udara so, Raja. Bukan bukan, family Udara Raja, tapi bukan Udara Raja. Maksudnya orang warung ni dia tahu benda ni. Kalau tak dia saya tanam memang kena warung. Kena warung. Warung punya. Dia harvest, dia harvest untuk untuk buat beras kat kedai. Eh, ada lagi ni. Ha ni. Oh, ada lagi lahannya, fieldnya. Cucuk tanah. Rajin sangat beratas. Ha, tengok ini cili. Kenapa dia punya silver shine ada pembaris? Oh, itu senanglah nak jumpa. Kan. Come come come. Silver shine ada pemaris. Silver shine ada pemaris. Oh. Senanglah kau nak. Tak payah dah macam nak ukur. Kaki lah. Apa yang kamu? Mana beli? Mana beli? Indon. Mana tak ada? Satu je? Tak, maksudnya benda yang ada lah sebenarnya. Market pun. Alah, tak buat pun. Lain tak ada lah ya? Tak, diikut sebelah ya? Oh, okey. Eh, baguslah warung Eyob ni. Kan? Dia menggunakan exploit the fertile land for rapi betul eh? Oh, sampai sini. Oh, guna api lah. Sampai lah tanah itu ke? Aku. Oh. Radius 20 km tu adalah tanah dia. Okey, okey. Hai, di sini tempat makan lagi. Tapi yang kalau kau sini kan mesti orang tu akan pandang slack kan kau. Jenuh kau nak mengantar air limau kau. Kalau kau akan makan kat sini. Adalah orang makan sini. Tapi ha, jenuh lah nak mengangkat. Pekerja sila datang untuk mengangkat. Yang dekat atas tu macam boleh buat event lagi macam kemah-kemah. Maksudnya banyak lah berlapis-lapis. Teknik terrace rice digunakan sebagai konsep warung ni. Ha, warung ni menggunakan teknik. Agro-tourism. Betul. This is it. Bijak, 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 bijak. Dan itu adalah driver kita. Saya tak tahu nama dia apa. Adios. Adios. Adios tu selamat tinggal. Yosio. Yosio? Yosia. 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 Pak Yos. Pak Yos. Ke aku tak panggil dia tu. Dia driver ni Pak Yosia. Okay. Itu aja. Tak bagi bagi penonton lagi sekali satu view di sekeliling. 360. Ada tempat makan? Di sini. Tempat makan yang banyak di sekeliling. Restoran ada di situ. Baru di situ. Boleh pilih kat mana. Ni ada lahan. Feel. Aku tak ingin pergi lahan lah. Beras ini, beras setani digunakan oleh warung untuk kau makan nasi kat sini. Perfect, perfect, perfect. Mungkin pisang-pisang semua pun digunakan kat sini. Katakan ditanam bawang kat situ. Very possible. Okay, tu je. Nanti. Sampai lagi. Bye.